Angin di Kota Baru, menginap di Hotel Perdana Kota Baru yang berhampiran dengan Troika. Tinggal bermalam beberapa hari. So, nak cari nasi lemak. So, saya akan tunjukkan kepada you all kedai nasi lemak mengosek bonda. Okay guys, kita teruskan dan kita mengikuti jalan sebelah sini. Okay, kita lurus sahaja. Lurus sahaja untuk ke lokasi restoran nasi lemak Ngosek Bonda. Lurus sahaja. Mudah sahaja. Kita sudah hampir sampai ke restoran nasi lemak Mengosek Bonda. Okey. Okey, inilah guys restoran nasi lemak Ngosek Bonda. Orangnya sangat ramai di sini. Boleh tahanlah, sangat ramai sampai susu-susul lah. Dalam keadaan jika sesak-sesak, jika tak ada orang, alhamdulillah lah, kita dapat cepat lah. Tidak nak menunggu lah. Seorang-seorang tu banyak juga beli kan. So inilah menanda memang popular lah. Dulu dia berniaga di area lain, sekarang berpindah di area dekat Cabin Mall ni lah, jalan Dusun ni. Okay, mana dia kedai ni, dia kedai ni nasi lemak ni memang dah popular lah, dah ada nama dah. So di mana-mana pun dia berniaga, alhamdulillah lah, ada sambutan. Okey. Kita support orang Melayu kita berniaga walaupun kita sendiri tak berniaga. Lauknya bubur ni tu. Ni tu. Kegemar dia. Kata ayam. Ayam dah. Ayam boleh. Boleh.
Okey, Jai. Ha. Hari ni aku beli nasi lemak. Apa dah? Ayam goreng pedas. Itu buka air Nescafe Ben lah. Tumis petai ikan bilis yang memang sedap. Oh. Guys. So. 12:30 lah. Okay. Okey, apa lagi you all? Ada masa tidaklah datang. Cuba-cuba. Memang puas hati ya. Mari pun aku dah beli, hari ini pun aku beli. Memang puas hati ya. Memang best lah. Sebab itulah dipanggil nasi lemak mengosek berhantu lah. Maksudnya mengosek itu adalah berhantu. Maknanya kita makan, dia esok masih teringat-ingat rasa nak pergi beli lagi. Okey.